Nah ini guys, sapiku lagi kembung ini guys. Dia itu nggak mau makan loh, biarpun banyak makanan ini jojoan. Kita coba periksa perutnya ya, kembung. Yo, bung. Udah dua kali ini, kemarin udah sembuh. Ini kan kurus banget anak-anaknya. Nah, ini kita anu. Nah, ini kita rogo atau dikeluarkan anginnya ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasih anu dulu ya, kasih minyak, kasih anu biar enggak anu. Oh, gasnya biar keluar. Terus keluar gasnya. Mau berak nih. Udah dua kali ini, soalnya kurang makan hijauan. Ini makannya cemil-cemil aja. Kita nanti obati. A few moments later. Ya kan punya dua lambung guys ya, yang satu untuk mencerna, itu mancat, jadi kembung perutnya, dan bakteri-bakteri dalam perut itu banyak yang mati. Alhamdulillah dikasih ini, itu badannya itu langsung basah guys, karena ini mengandung basa air. Kan kalau orang sakit itu badannya itu asam, kalau asam itu banyak sekali penyakit-penyakit yang datang. Inilah langsung kalau dikasih klorofil liquid ini, ini langsung basah gitu, seperti air alkali itu ya. Jadi kan dia itu menetralisir zat asam, jadi alhamdulillah sembuh. Sekarang lahap nih makannya. Dulu nih ini kan makannya hijau-hijauan, saya enggak tahu, baru kali ini saya melihara sapi itu langsung saya kasih kering-keringan gini, kayak makan jerami kering. Terus makan kering-keringan, saya kan nggak pernah ngarit guys ya, jadi langsung kembung perutnya. Alhamdulillah nggak sampai meninggal, itu kan hampir 2 minggu nggak makan, langsung kurus kayak gini guys. Dulu gemuk ini guys, gemuk, langsung kena itu langsung jadi kurus 4 kali lagi. Sekarang saya kasihkan obat juga.